Aktor Reza Rahadian Matulesi hadir di rumah duka Rima Melati pada Jumat 24 Juni 2022 siang. Mas Reza sendiri kapan terakhir kali ngobrol dengan Ibu Rima? Saya terakhir kali dengan Ibu Rima kalau nggak salah di pagelaran Festival Film Indonesia ya. Saya lupa tahun berapa terakhir kali bertemu dengan Rima. Siapapun sosok yang begitu setia dan dedikasinya tinggi, saya rasakan inspirasi siapapun. Dan apalagi kita tahu sendiri Ibu Tante Rima gitu ya, sebagai seorang perempuan, bagaimana beliau bisa setia pada karir itu kan juga bukan perjalanan gampang gitu. Dari tahun ke tahun gitu, dengan perjuangan yang harus dilalui terima sendiri gitu ya, melawan menjadi cancer survivor gitu, itu juga kan bukan sesuatu yang mudah. Kita tentu berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kesabaran anak-anak dan keluarga besar Ibu Rima Melati. Mungkin kalau saya bisa mengatakan atas nama Festival Film Indonesia, saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalam.